Viral di media sosial, pria bernama Revan Bon menunjukkan kebiasaan warga Papua yang lebih sering naik pesawat dibandingkan kendaraan lain. Sudah bukan menjadi rahasia jika infrastruktur di pulau tersebut memang kurang memadai. Salah satu hal yang menjadi sebabnya adalah kontur alam yang banyak berupa perbukitan dan pegunungan. Karena sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat, tak heran jika pesawat menjadi salah satu moda transportasi favorit, seperti yang terpantau dari akun TikTok @revabon_ pada Rabu 8 Juni 2022. Dalam video tersebut, tampak sebuah pesawat kecil dengan baling-baling di depannya berjalan pelan di aspal. Di tepi jalan berdiri seorang pria dengan jaket biru dan celana panjang warna hitam. Di samping pria tersebut terdapat barang-barang bawaan yang cukup banyak. Uniknya, pria tersebut kemudian mengangkat tangannya seperti gerakan penumpang ojek, bus atau angkot saat memberhentikan kendaraan yang akan dinaikinya. Tak diduga, pesawat tersebut benar-benar berhenti hingga berbelok untuk menghampiri penumpang. Dalam keterangan yang tertulis di video, hal tersebut memang sudah biasa di Papua. Lewat kolom komentar, para netizen pun merasa kagum dengan masyarakat Papua yang benar-benar sultan.